Halo Sobat PTK Channel, berikut kami masih akan memberikan update seputar hasil Badminton Asia Championship 2022. Hasil semifinal Badminton Asia Championship 2022 day kelima di sesi yang kedua hari ini, Sabtu 30 April 2022. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil semifinal Badminton Asia Championship 2022 hari ini, pertandingan di sesi yang kedua, wakil Malaysia Aaron Chia Soh Woyik sukses lolos ke babak final setelah kalahkan Kosifai Nur Izzuddin yang juga dari Malaysia lewat pertandingan 2 game 21-13 dan 21-15. Hasil semifinal yaitu di sektor ganda putri, wakil Jepang Rin Iwanaga Kei Nakanishi secara mengejutkan sukses kalahkan Yuki Fukushima Sayaka Hirota lewat pertandingan 3 game 16-21, 21-15 dan 21-19. Hasil ini membuat Rin Iwanaga Kei Nakanishi lolos ke babak final dan akan bertemu wakil dari China. Hasil semifinal di sektor tunggal putra, wakil China Li Zijia sukses kalahkan wakil dari China Wang Hongyang lewat pertandingan 2 game langsung 21-11 dan 21-19. Hasil ini membuat Li Zijia lolos ke babak final dan akan bertemu wakil Indonesia, Jonathan Christie. Hasil babak semifinal yang terakhir adalah pertandingan di sektor ganda putra. Wakil Indonesia, Pramudia Kusumawardhana, Yeremia Erik, sukses lolos ke babak final usai kalahkan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto lewat pertandingan 3 game 22-20, 13-21 dan 21-18. Dengan hasil ini, maka Pramudia Kusumawardhana Yeremia Erik akan bertemu wakil Malaysia Aaron Chia Soh Woyik di babak final. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap babak semifinal Badminton Asia Championship 2022 day kelima yang berlangsung hari ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe bagi yang belum subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.